Ini mau ngobatin tumor. Tumor itu yang nggak tahu itu asalnya apa, dari mana. Cuman yang saya tahu caranya tanpa dioperasi. Jadi ini alatnya cuma dua, benang nilon sama gunting. Gunting merek? Guntingnya, wah nggak ada mereknya ini. Oke, kita ambil dulu burungnya. Ini kebetulan yang kena tumor ini loh. Ini ringnya TKF 2018 Yorkshire. Yorkshire TKF dari Turki. Yorkshire Turki. Nih, tumornya kayak gini. Ini benjolan ini kan udah besar ini. Penyebabnya kenapa nih? Kalau penyebabnya persis sih saya kurang tahu, Mas. Cuman yang saya tahu gimana cara ngobatinya, saya tahu. Dan itu nggak perlu operasi. Tumor apa kista? Kalau orang bilang kista atau tumor. Ini pegangin. Pegang burungnya dulu. Buka, buka lagi. Buka. Tumornya gitu loh, tumornya gitu loh. Nah. Jadi tinggal ditalikan sampai akar bawahnya. Tarikan dulu, harus pas. Akarnya itu mana, Mas? Di bawahnya ini, paling bawah, paling bawah. Hmm. Paling bawah. Itu dijerat gitu ya? Iya, dijerat. Jadi jerat. Sekiranya nggak kenceng banget tapi udah kenceng gitu. Itu nanti sistem kerjanya itu kan kayak tumbuh sendiri gitu kan. Lah, itu pasti bawahnya akarnya. Ini akarnya ini. Dis. Ini dijerat gini nanti posisi gini kan nanti darahnya kan tertutup gumpal. Darahnya yang gumpal jadi kan nanti dia nanti lepas sendiri. Biasanya sekitar 2 minggu nanti udah lepas sendiri. Ini nanti lepas tuh kayak ngakarnya keluar, turun. Soalnya saya kalau dioperasi yang jelas saya nggak tega lihat darah, takut. Terus ada nyoba-nyoba gini, kemarin saya praktekin juga di Yorkshire, kista 3 bagian sembuh beres nih. Jadi udah kayak gini gembulnya ini. Nah, nih. Soalnya kalau nggak akarnya nggak cabut itu nanti bisa tumbuh lagi. Dah, nanti didiamin aja, yang penting dijaga kesehatan badannya burung ini, dan jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Burung tetap sehat, aman. Burung sehat, aman, gacor, dijual mahal. Cuman kan kalau burung kayak gini, biasanya orang itu jarang ngomong. Apalagi kalau masih kistanya masih kecil gitu, orang jarang ngomong. Tapi kalau orang biasa ngecek, megang, pasti nanti kelihatan kalau burung itu ada kistanya. Soalnya saya juga pengalaman baru di Yorkshire yang kena kista. Kalau kenari lainnya ya alhamdulillah nggak ada. Biasanya berapa hari copot? Biasanya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu dia udah lepas sendiri. Yang penting talinya dicek. Kalau talinya kan biasanya gatel-gatel gini kan diambil. Talinya kayak dibongkar sama burungnya itu sendiri. Nanti kalau talinya aman 2-3 minggu udah copot, habis itu burung langsung nggak perlu kondisi, langsung sehat langsung.